Swing. Kita lagi di stand Honda. Banyak motor-motor baru. Ya, keren nih bootnya. Motor VR model-model klasik mirip-mirip Kawasaki W175. Nah, kalau yang ini ala-ala BMW GS, namanya VR Vortec. Lin buat Sutan nih. Cross X. Kamu sih beneran bukan aki ya? Beneran. Satu silinder, paling ini cc-nya 75 cc. Benelli TNT. Yang kalau mau minum, ngerokok, makan, ada food truck di samping Gias. Nih, Jeko rasa kaki lima, pakai truk. Sini alat transaksi pembayarannya harus nukerin pakai koin. Habis merokok, lanjut lagi kita putar. BMW F80 GS. Ini di bawahnya GS. Mesinnya masih tegak 2 silinder ke R90. Mesin boxer. BMW R90 mesin boxer. Jadi posisi
si sehernya Pro Arm ya? Iya, Pro Arm. Horizontal, bukan vertikal. Cuma bawa motor ini gak bisa nyelip-nyelip nih, Din. Takut mentok, tabrak mesin nih. Kapan, Din, mau beli? Mau beli kapan? Oh, jual sawah dulu. Sawahnya siapa? Din, ini tangkinya belum jadi, Din. Las-lasannya masih kelihatan tuh. Ini juga nih. Las-lasannya belum dicat ulang nih, kayak belum didempul nih. Ya, Harley. Motor ya Suzuki Kawasaki Ninja ZX10 juara dunia superbike, balapnya Jonathan Rea. Nah, ini pakai Jonathan Rea, Din. Udah nggak ada yang ngalahin deh kalau di superbike Kawasaki. Cuma Kawasaki kenapa nggak mau balik lagi ke MotoGP? Karena biayanya mahal di MotoGP itu. Kalau Kawasaki jualan bebek baru berani. Ya enggak, Din? Soalnya lebih laku jualan bebek 10 dibanding satu motor Ninja. Ini Ninja yang baru. Special edition warnanya oranye. Kita videoin diam-diam SPG-SPG lagi pada ngerumpi. Ada yang suka motor body kaleng, Vespa. Sebenarnya lebih tertarik ke KTM sih. Warnanya orange. The jack abis, bro. Jadi kalau pakai motor ini di Jakarta, terus lo penggemar setianya The Jack tuh udah nggak perlu ngerubah lagi. Tinggal lo kasih aja lambang macan. Ya, ini motor orang Jakarta ya, KTM. Ini gue sempet taksir ini nih. Itu gua. Ya ketahuan Street Fighter habis ini, bro. Cuma lo satu kendala, kalau lo musim hujan becek-becekan mau nyuci. Ibarat kata nih nyetim udah dapet 3 mobil. Tukang steamnya baru kelar 1. Lo lihat aja deh dalam-dalamannya kan. Apalagi kalau di detail. Aduh. PR. Lo enggak cocok deh beli motor ini. Lo kan jorok orang ya. Dealernya yang di mana ini? Saya di Kebun Juru. Oh, Kebun Juru. Oh, ini random ya? Campuran ya?
itu warna color baru semua ya? Iya. 390 cc ya? Ini harganya udah ber-100. Satu silinder kan? Iya, karena kan regulasi di Indonesia lah gitu. Iya, iya. Service gitu. Dia terinspirasi sama yang KTM Superbook banget. Yang CC-nya 1000, yang mesinnya V. Oh iya iya iya. Yes. Yang 2,5 ya. Torsinya ya. 24 Nm, 7500. Oke, ini paling gede. Di bootnya Yamaha, bootnya nggak terlalu gede, sama seperti boot-boot motor yang lain. Motornya nggak ada yang baru kalau di Yamaha ya, Matic semua, Maxi semua yang dikeluarin, ada Lexi, ada Aerox, ada NMAX, ada skuter bongsor T-Max 2 silinder 500cc. Gak ada yang spesial dari Yamaha. Belum ada produk barunya, masih diumpetin.